Selebriti Adisti Zara sempat menghebohkan publik saat dikabarkan berpacaran dengan Abimanyu atau yang akrab disapa Kakang. Hal ini karena sebelumnya Adisti Zara sempat digosipkan sedang dekat dengan mantan suami Rachel V-nya yaitu Okin. Hubungan pacaran Adisti Zara dengan Kakang ini menjadi pertanyaan besar bagi netizen yang gak setuju girls. Namun gak sedikit juga netizen yang mendukung hubungan Adisti Zara dan Kakang. Adisti Zara dan Kakang sampai sekarang berhasil mempertahankan hubungan mereka dan dianggap sebagai couple goal. Sebagai couple goal baru di deretan selebriti tanah air, ada berbagai fakta mengenai hubungan Adisti Zara dan Kakang yang jarang kita ketahui loh. Penasaran apa saja sih fakta tentang hubungan Adisti Zara dan Kakang? Tonton video ini sampai habis ya! Adisti Zara dan Kakang dikabarkan kenal pada tahun 2020 lalu. Di dalam perkenalan itu, Adisti Zara dan Kakang memulai hubungan mereka sebagai teman. Alih-alih bertahan jadi teman, nampaknya ada perasaan berbeda yang mengarah pada hubungan romantis di hati Adisti Zara dan Kakang. Sejak kenal di tahun 2020, Adisti Zara dan Kakang akhirnya memutuskan untuk berpacaran di akhir tahun 2021. Adisti Zara dan Kakang tepatnya berpacaran pada bulan Desember 2021. Hubungan Adisti Zara dan Kakang langsung jadi sorotan banyak orang. Meski hubungannya nggak langsung berjalan mulus ya, hal ini karena awalnya netizen nggak merestui Kakang yang pacaran dengan Adisti Zara. Adisti Zara yang terkenal dengan sikapnya yang nakal membuat netizen meragukan keseriusan Adisti Zara. Namun seiring berjalannya waktu, hubungan Adisti Zara dan Kakang jadi mendapatkan dukungan penuh dari netizen. Adisti Zara dan Kakang juga nggak segan untuk memamerkan momen pacaran mereka. Bahkan, keduanya juga sering mengunggah momen bucin mereka loh. Momen bucin yang ditunjukkan oleh Adisti Zara dan Kakang seringkali bikin banyak orang jadi iri. Meskipun sedang berbunga-bunga, namun Adisti Zara dan Kakang nggak cuma bucin dan pergi berdua kemana aja. Hal ini terlihat dari unggahan Adisti Zara dan Kakang yang sering menunjukkan keakrabannya dengan teman satu sama lain. Jadi, meskipun sama-sama bucin, keduanya nggak lupa sama sahabat masing-masing ya, girls. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube-nya cewekbangga.id, lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya, girls. Sampai ketemu di Cewek Banget Update selanjutnya.